Oke guys, bertemu lagi dengan saya di Markas Kuyo, dan hari ini gue akan kembali bermain game mobile paling jahil di 2020, yaitu Scary Teacher 3D. Jadi game ini seperti gini sih, kayak ada seorang guru ya, kalian bisa lihat tuh di layar kalian seorang guru. Guru ini sangat menakutkan ya, guru killer gitu, dan kita sebagai anak yang, kalau gue lihat reviewnya tuh sebagai anak yang jahil gitu sih guys. Dan kita berusaha untuk ya menjahili guru gitu sih guys, intinya ya sebenarnya. Ini game juga agak konyol sih, tapi kita lihat saja seperti apa gamenya, permainannya seperti apa, kita akan lihat bersama-sama. Let's go guys. Oke, kita langsung masuk aja guys. Tadi gue sempat nyoba yang pertama itu yang ini guys, yang Surprise Trap. Gue akan kasih tahu ke kalian seperti apa gamenya. Kalian bisa download free di Play Store kalian atau di App Store kalian ya. Nah di sini nih, ini gurunya yang galak ya guys, yang scary, yang menakutkan, dan kita sebagai murid yang jahil guys ya. Oke, di sini gue masih di luar gerbang guys, gue akan coba untuk masuk ya. Nah di kiri atas tuh kalian bisa lihat itu layarnya, gurunya sedang apa gitu guys. Nah ini sini ada Unlimited Hinge. Oh kita harus bayar, nggak usah lah ya, kita coba dulu guys. Kita nggak usah bayar ya, bentar. Di sini kita harus hati-hati guys, karena di sini gurunya bisa mengetahui kita. Bentar, kita buka sini dulu sih. Nah, kita mencari jebakan dan kemudian kita menaruhkannya di sini guys. Di sini. Nah, gue agak kesusahan juga sih nanti. Soalnya gue main di iPad sih guys. Nah, ini. Nah, oke. Kita keluar dan kita lihat apa yang akan terjadi, guys. Kita akan lihat. Nah, itu dia tuh. Kita lihat dari depan, guys, dari kaca depan ya. Ya, oke. Oke, ayo. Nah, ini dia. Oke. Kita berhasil, guys. Kita berhasil untuk menjebak ya. Nah, my hand. Sebenernya gak ada faedahnya sih ini game ya. Ini game jahil banget ya. Oke, kita akan coba ke next level seperti apa. Ini stage 2 guys ya. Stage yang kedua gue belum pernah. Kalau yang pertama di tutorial gue udah coba main. Kalau yang kedua nih gue belum pernah guys. Kelihatannya kita harus menjahili guru yang menakutkan ini dengan the use key hammer to look typic. Oh, kita bisa beli. Oke, kita bisa beli lockpick ya. Kalau nggak bisa beli, kita harus ngapain bentar? Gue nggak tahu si gurunya dari mana sih guys. Oke, kita bisa loncat hin. Wah, level hin. Gue punya bintang berapa nih? Wah, gue nggak punya bintang guys. Jadi kita nggak bisa refill hin ya. Kita nggak bisa melihat hin yang ada nih guys. Oke, bentar. Oke, gue harus masuk sih. Teman ini gurunya dari mana ya? Gue harus apa sih ini tempat-tempatnya supaya nggak ketahuan sama gurunya sih? Ini gue ambil. Bentar. Gue nggak tahu sih ini gurunya dari mana. Oh my god, ini. Aduh. Wah ketahuan juga. Bentar. Gue coba sembunyi di sini guys. Gue sembunyi di sini, ketahuan nggak kira-kira ya? Ketahuan guys, mampus gue guys. Aduh, ketahuan gue. No. Wah, di belakang gue nih guys. Stay out of my house. Aduh, gue ketahuan. deh. Ya ampun, gue harus ngapain ya guys? Ini agak susah sih game. Ya kita harus hati-hati sih di sini. Ini gurunya ada di taman sih. Ini gurunya ada di taman, guys. Nah, kita harus hati-hati sini. Wah, ketahuan nih, guys. Ketahuan lagi nih gue. Enggak bisa nih. Wah, ditutup ini gerbangnya. Gue kalau ketahuan terus, kira-kira gue add something to her breakfast so that it tastes bad.
Ya itu kan ya, kita disuruh mencampuri sesuatu di breakfastnya dia sih. Memang konyol sih ya. Bentar, kita harus hati-hati ya. Oke. Oke, sekarang kita akan coba masuk. Gue enggak tahu sih dapurnya dia ada di mana, tempatnya dia makan breakfast tuh dia ada di mana, guys. Kita bisa lewat atas di sini enggak sih? Oh. Kita bisa naik sini enggak? Oh, bisa naik sini, guys. Nah, gue bisa lewat sini enggak sih? Bisa, guys. Bentar, ini tempat nge-gym sih. Kita harus hati-hati nih, guys. Bentar. Dia di mana sih? Ini rumahnya gede banget sih. Bentar, kah ketahuan nih gue. Ini bisa ketahuan nih gue, guys. Ya, nah, gue harus hati-hati nih. Breakfastnya di mana dia kira-kira ya? Gue harus hati-hati nih ya. Ya, dari sana tuh dia tuh. Bentar, gue nggak tahu sih breakfastnya dia ada di mana. Kita akan cari dulu tempat breakfastnya dia, guys ya. Kita akan cari tempat breakfastnya dia ada di mana, guys. Kita kesini dulu ya, kita cari tahu tempat breakfastnya ibunya ini, guys ya, bu gurunya ini, guys. Kita coba dulu di sini. Oh, ini kamar mandi, guys. Ini kamarnya dia fix. Berarti bukan di sini nih tempat breakfastnya dia nih, bukan di sini, guys. Ah, tuh ketahuan gue. Oh my god, no, gue bisa ketahuan nih. Bentar, ini kira-kira dia jalan kemana ya, guys ya? Ini dari satu pintu ke pintu yang lain sih. Wah, ketahuan gue. Aduh. Oh my god. Wah, nggak di sini sih tempat. Eh, ini gue dapat apa nih? Udah berapa nih, guys? Oke. Kelihatannya sih menurut gue ini tempat breakfastnya ada di bawah sih. Tempat breakfastnya dia ada di bawah sih. Dia ada di kamar sih kelihatannya. Oh, no. Dia enggak di kamar, dia di atas, dia keluar, guys. Kita harus keluar. Kita keluar nih, guys. Kita menuju ke bawah nih. Ini apa sih ini? Buat apa sih? Tempat minumnya nih. Nah, ini stage 2 susah sih ya. Gue belum bisa sih soalnya mainnya. Semoga dia gak turun. Oke, dia di atas, guys, aman. Oke, kita harus tunggu dia sampai makan breakfastnya dia. Ini apa ini ya? Ini apa nih, guys? Aduh, gue gak tahu sih ini apa ini. Oh. Aduh. Bentar, breakfastnya dia. Oh, ini dia. Yes. Oke, sekarang kita akan kasih sesuatu di breakfastnya dia, guys. Oke. Lagi, bisa nggak sih? Oke, ini dia dari tempat nge-gym nih, guys. Aman, kita aman. Wah, nggak bisa nih. Kita harus cepet ini. Dia menuju ke sini. No. Oh, dia masih di atas, guys. Aman. Dia masih di atas nih. Bentar, kapan sih dia turunnya nih? Bentar, kita keluar dulu aja lah ya. Kita keluar dulu aja, guys. Run away before Misty catch you ya. Oke, kita akan tunggu apa yang terjadi, guys, kira-kira ya. Kita akan tunggu apa yang terjadi ya. Sampai dia makan breakfastnya dia, guys. Ini dia nih. Did someone mix something in my breakfast? Why is it a different color now? Ya, gue ketahuan, guys. Berarti bukan pakai yang itu, bukan pakai yang merah. Kita pakai yang satunya, guys. Tak ketahuan gue. Tempat breakfastnya dia. Ini. Cepet. Ini sih. Jangan pakai yang tomato, guys. Kalau pakai yang tomato, kita bisa ketahuan. Nah, ini. Siap. Kita keluar. Cepetan. Dan kita kasih sesuatu sih. Tapi gue lupa dikasihnya apa ya. Nggak gue lihat soalnya, guys.
Kita tunggu yang terjadi ya. Ini game paling jahil, game mobile paling jahil 2020 nih guys ya, dari gue. Oke nih, dia akan makan. Oh my god. Oke. Kita berhasil menjahili Misty ya guys ya. Namanya Misty sih, scary teacher-nya ya, equip using guys. Ini yang ini aja lah ya. Yang ketawa-ketawa nih guys. Ability button enable. Oke. Dia ketawa-ketawa sendiri guys di sana. Aduh. Stars can be used to apa ini, coba kita ambil ya. Oh, kita ambil buat Aruhin. Oke, kita bisa refill heal kalau itu punya star. Smash the TV with crowbar. Nah, crowbarnya ada di mana nih? Kita harus cari sesuatu nih, guys. TV. Berarti TV ada di ruang tamu, guys. Bentar. Ini Misty di sini, guys. Kita harus hati-hati nih. Oh, di sini, guys. Oh, ini dia. Oke, let's go. Kita harus belok kanan nih. Kita harus belok kanan, guys. Oke, hati-hati. Let's go. Kita harus belok sini. Mohon maaf, Misty. Bentar, gue tutup dulu, guys. Oke. Kita harus kebuk si TV-nya dengan crowbar. Crowbar-nya ada di mana, kira-kira? Crowbar. Aku harus cari crowbar, guys. Agak susah sih kalau main pakai iPad ya di sini ya. Oh, ini dia, crowbar-nya. Crowbar-nya ada di sini. Bentar, gue kebuk dulu pakai crowbar. God. Bentar gue tutup dulu guys, biar gak ketahuan. Oh gak bisa gue tutup, aduh gue harus lari aja kalau gini nih. Gak bisa gue tutup nih guys. Wah ini dia mau nonton TV nih, bentar gue delete dulu guys. Agak susah sih kalau pakai iPad ya, muter-muternya ya. Untuk mindah-mindah layarnya agak susah sih. Ini dia. No, What happened to my TV? Katanya. My favorite show has about to start ya katanya. Favorit TV-nya dia akan mulai tapi dia nggak bisa nonton. Misty, kasihan sih. Sebenarnya salahnya apa sih Misty ya? Ini memang benar-benar iseng sih ini ya. Murid-murid benar-benar iseng guys. Makanya ini guru-guru kepada galak ya. Nyata gara-gara murid-murid nakal-nakal. Of course, I can look good in everything. Okay, sneaking guys, revel energy. Gak usah lah ya. Okay, find a way to ruin the dress. Kita harus cari tahu cara untuk ruin ya. Ruin apa, menghancurkan ya, atau memperburuk dress. Dress sih kayak baju sih. Gue butuhin tapi gue nggak tahu caranya dapat stars lagi gimana. Gue harus search area sini sih ya. Nah, gue butuh sesuatu sih di sini. Ini dia dress ini ya. Ini nggak sih? Oke, kita butuh sesuatu sih. Gue butuh sesuatu yang bisa membuat dress ini. Pakai tomato coba, bisa nggak ya? Pakai tomato guys, kita akan pakai tomato untuk nyiprotkan di sini, bisa nggak sih? Nggak bisa guys, nggak bisa pakai tomato gue. Oh ini, bisa pakai ini nggak sih? Bisa nggak sih? Nggak bisa guys. Oh nggak bisa guys, ternyata. Oh guys, pakai apa nih? Pakai apa nih gue kira-kira? Ini kan? Atau apa ya? Apa tau gue harus? Wow, ini agak susah nih yang ini guys. Agak susah nih yang ini nih. Darhin, wow. Gue nggak punya hin. Watch video dulu lah ya. Okay. Kan kita dapat star, kita akan lihat hinnya guys ya. You can cut her dress up. Cut, berarti kita butuh anu dong. Peso dong ya. Kita butuh peso ini. Ada peso nggak di sini ya? Peso. Atau gue ketahuan deh. Wah ketahuan gue. Aduh, ada di belakang gue nih. Oh my god, ketahuan gue. Bentar. Oh my god, hampir aja gue ketahuan guys. Oh my god deh. Parah deh ini. Bentar, ini agak susah sih ini.
Oh, ini dia, guys. Gue dapat apa namanya? Gunting, guys. Gue dapat gunting di sini. Dia mau kemana itu kira-kira? Dia mau keluar. Dia ada di atas, guys, ya. Bentar, gue potong sih. Find the dress she is going to wear today and destroy it. Berarti gue harus ke kamarnya dong kalau gini. Gue harus ke kamarnya dong, dia. Aduh, ini sangat riskan banget sih. Sangat riskan banget sih ini, guys. Oke, dia keluar. Gue gak tahu sih dia keluar kemana. Dia ke dalam kamarnya atau dia keluar nih? Dia dandan sih, guys, nih. Oh, dia keluar, guys. Dia keluar. Dia keluar, guys. Oke, gue harus ini nih. Oke. Gue nggak tahu sih dia mau pakai yang mana dressnya. Aduh, gue ketahuan, gue, guys. Gue ketahuan. Aduh. Oh my god, gue ketahuan, guys. Dia masih ada di sana, guys. Gue harus hati-hati nih, guys. Gue harus hati-hati nih, guys. Oke, kita tunggu dia sampai naik dulu ya. Baru kita ke dapur, guys. Oke, nanti aman sih ini. Oke, kita akan ke dapur segera. Gue gak tahu sih dia mau pakai yang mana. Kelihatan pakai yang biru sih dia ya. Dia habis nonton yang biru. Dressnya yang biru. Kemudian dia kayak, wow, dressnya bagus. Ngomong gitu sih dia. Nah, oh, ini dia ada di atas. Oke. Cepet. Ketahuan gue, guys. Aduh. I will punish you, you little rascal. Gila. Ini misi yang sangat menakutkan sih ini. Jahil banget sih ini, serius. Ini ada stars. Gue dapat stars, guys. Dapat stars, guys. Ini dia. Ini. Oke, sekarang dia akan ke kamar. Yang harus gue lakuin adalah sembunyi, guys. Hey, bocah nakal, bocah jahil. Ini dia, guys, ya. Pelaku bocah jahilnya dia, guys. Oke, dia akan kesana, guys. Gue akan kesini dulu. No, my favorite dress, katanya. Oke, guys, jadi kurang lebih seperti itu sih game dari Scary Teacher 3D ya. Bagaimana menurut kalian ya? Bagus nggak, guys? Karena game ini salah satu game yang paling jahil, game mobile paling jahil 2020. Selain ada Secret Neighbor ya, Neighbor from Hell, enggak sih? Gue lupa sih. Tapi ada beberapa game jahil-jahil lainnya, tante. Ini salah satu game yang paling jahil, guys. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Dan kalau kalian suka dengan game ini, gue akan melanjutkan lagi di seri-seri berikutnya. Semoga kalian suka dan terhibur dengan video ini, guys, ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Markas Kuyoyo. Sampai jumpa di video berikutnya, guys. Bye-bye.